What's up everybody? Welcome back again with me, Jack Whiskey. Hari ini gue bakal nge-review SVIP Emblem atau SVIP Crown. Di sini gue tadi baru beli untuk SVIP-nya ya. Kita cek untuk benefit-nya. Untuk SVIP ini dia nggak permanen ya, jadi kita cuma 1 bulan atau 30 hari 30 days for get benefits SVIP. Kita lihat dari benefit pertama, get 540 games instantly setelah kita membeli SVIP nya dan kita dapat daily bonus 10% dari instantly gamesnya, itu adalah 54 per hari. Jadi kita untung banget untuk SVIP ini, benefitnya itu lumayan banyak, nggak hanya dari game saja tetapi kita dapat 30% more XP from games, 100 more gold from the games also, which is 2 kali lipat lu dapat gold dari permainan biasanya dibandingkan lu nggak pakai SVIP itu dapat 2 kali lipat. Setelah itu lu bisa bertambah 15 kali untuk pembelian gold, which is 20 karena per hari itu 5 untuk normalnya. Lu dapat SVIP crown status to be exact, pasti lu dapat di game tuh. Ntar lu bakal di samping name lu itu bakal ada logo atau emblem. And then lu bisa 5 kali nge-refresh skill shop dan additional 20 more friends, and then terakhir gifting of fit enable. Jadi lu bisa ngebuka future untuk memberikan teman-teman lu gift. Oke, harganya itu di $9 ya. Which is kalau di rupiah itu sekitar 120 ya. Oke. Di sini gue udah beli, berhubung tadi pas gue nggak sempat videoin pas beli karena lagi di jalan. Tapi kalau menurut lu worth it lu bisa beli. Tapi gue recommended banget buat lu yang pengen main serius, mending lu beli karena itu untung banget. Dengan harga 120 lu bisa dapat games, bonus, XP dan lain-lain itu kalau lu beli secara nggak package atau beli satu-satu tuh harganya pasti lebih dari 120.000. Oke guys, thank you for watching. Kalau lu suka dengan video ini lu bisa like, comment. Kalau lu mau mantengin channel gua, lihat info-info terupdate gua, lu bisa subscribe channel gua. Thank you guys. Bye bye. Have a nice day.